Dinas Kesehatan Kota Bandung yang ke sejumlah lembaga swadaya masyarakat bikin serendek seigel merangan COVID-19 lewatan program 3M, memakai masker, mencuci tangan, jeng menjaga jarak. Para perwakilan LSM di bekalan kumang rebu-rebu box masker bagi kenen ke masyarakat Kota Bandung anu ka asup kurang mampu. Dina raraga meling Hari Kesehatan Nasional ke-50 genep, Dinas Kesehatan Kota Bandung yang ke sejumlah lembaga swadaya masyarakat bikin partisipasi aktif dina gerakan bersama atau gema lawan COVID-19 ngaliwatan program 3M, memakai masker, mencuci tangan, turta menjaga jarak. Dina gerakan bersama melawan COVID, para wawakil LSM dibekelan mangrebu-rebu box masker anu jagana bakal disalurkan ke masyarakat Kota Bandung anu kaasup kurang mampu di saban lingkungan Sekretariatna Sewang-Sewangan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Rita Ferita Nandesgen, aupna lembaga swadaya masyarakat dina merangan COVID-19, dipiharap mampu ngajak masyarakat pikeun ngelarapkan protokol kesehatan dina kegiatan sapopoe. Kegiatan di dalam rangka Hari Kesehatan Nasional yang ke-56. Di antaranya adalah kegiatan hari ini membagi-bagi masker kepada masyarakat yang kurang mampu, dibantu oleh lembaga swadaya masyarakat pada saat pembagiannya. Jadi tentunya kami melihat bahwa teman-teman lembaga swadaya masyarakat ini lebih dekat juga ke masyarakat. Mereka juga tahu di wilayah masing-masing warga masyarakat mana yang memang kurang mampu dan perlu dibantu untuk. Sejroning kitu, wawakil LSM ngapresiasi lengkah Dinkes Kota Bandung anu secara aktif tur daria dina merangan COVID-19. Lianti kitu, Dinkes Kota Bandung kacidahatna ka masyarakat anu kasup kurang mampu kucara nyagakeun fasilitas masker pikeun ngalarapkeun protokol kesehatan dina saban aktivitas masyarakat. Dari 7 organisasi ini dalam rangka pembagian masker tentunya sangat antusias dan sangat mendukung sekali karena ini bagian daripada kegiatan positif dan membantu kepada masyarakat yang memang sebetulnya masyarakat ini merasa terbebani dengan adanya sebuah kewajiban dan keharusan untuk memakai masker karena di dalam kehidupan mungkin akan terbagi mana untuk kepentingan sehari-hari, mana untuk kepentingan. Lianti ngerangkul LSM, Dinas Kesehatan Kota Bandung oge ngerangkul sakumna elemen masyarakat dina merangan COVID-19 nyata kucara aktif nyorang sosialisasi program 3M, memakai masker, mencuci tangan, memakai sabun, serta menjaga jarak pikeneuk teuk mata rantai sumebarna COVID-19. Yuana Kurniawan, Bandung TV.